Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari Bumi Aktual. Selamat menyaksikan. Beginilah upaya warga untuk bisa segera memadamkan api yang terus berkobar di rumah milik Slamet, warga Buketang, Desa Wringin Anom, di Jalur Pantura, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, pada Jumat malam. Warga bergantian mendobrak pintu rumah agar barang-barang yang terbakar bisa segera dipadamkan. Kobaran api yang terlanjur membesar terus meludeskan isi perabot rumah seperti meja, sofa, juga lemari. Petugas pemadam kebakaran harus berjibaku memadamkan api karena minimnya ventilasi gedung sehingga harus mendobrak pintu juga jendela. Sementara, puluhan warga terus menyemut melihat peristiwa kebakaran ini. Saat kejadian, pemilik rumah diketahui masih berada di bengkel tak jauh dari rumahnya. Api diketahui warga muncul dari bagian dalam rumah. Sempat terdengar suara letusan kecil dari dalam rumah sebelum api berkobar, hingga membuat seluruh aliran listrik di sekitarnya padam total. Api pun langsung membesar meruntuhkan atap bangunan yang terbuat dari kayu. Petugas pemadam kebakaran pun sempat kewalahan memadamkan api karena banyaknya warga yang menyemut di lokasi. Terbatasnya pemadam dan kapasitas air yang dimiliki membuat warga pun bergotong royong mengambil air dari sungai untuk memadamkan api di bagian dalam rumah. Sementara truk berisi 2 tangki air minum juga didatangkan warga demi membantu pemadaman. Setelah 1 jam pemadaman, akhirnya petugas pemadam dibantu warga berhasil mengendalikan api. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Saat kesulitannya pada saat kami memadamkan, ya banyaknya warga yang nonton, sehingga kami melakukan pemadaman agak sedikit terkendala dan terhambat. Ini yang terbakar ini rumah yang dekat dengan bengkel. Untuk kebakarannya belum, masih dalam proses penyidikan. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.